Getaway bersama Zila. Actually setelah rancang lah untuk keluar sendiri-sendiri, stay di hotel sendiri-sendiri, tapi disebabkan my sister dia ada tidak free, jadi terpaksa lah saya teruskan because saya sudah bayar ke hotel. Saya booking awal lagi untuk dapat itu harga yang murah. Kalau mau tahu hotel mana, tunggu sampai habis, okay? Jangan lupa subscribe. Bye. Bilik 116. Wow, okay. Aku punya bilik besar juga lah. Terus sekali kita kena check tandas apa-apa yang dia bagi. Dia ada iron pot. Saya paling tidak suka kalau hotel yang mau guna iron pun kan kena minta, bolehkah tolong hantar iron? Lepas aku kena tunggu. Yang ini bagus. Actually Grandis ni saya booking last year masa dia promo RM99 without breakfast. Safety lock, I save. So kalau macam kamu kasi tinggal barang berharga pun okay. Ada iron. Kira besar juga bilik dia. Actually saya booking tu untuk bilik king size, tapi dia cakap king size full sudah, so dia bagi saya 2 single bed. So ini welcome to Grandis. Tada. So ini dia punya mini bar package. Okay, masa saya awal-awal masuk tu, saya ingat kan, wow ada mini bar. Tapi actually di dalam dia kosong. Tapi dia sejuk lah, sejuk. Okay, standard. Boleh masak air panas, dia bagi 2 botol air. Okay, begini dia punya pandangan. Okay, RM99. Siapa yang boring, work from home, so kamu boleh booking lah satu malam kerja dari hotel. Dia ada room service menu. So since sekarang ni PKP sudah berubah bagi PKPB, boleh sudah dine in. Ada shabu-shabu. Tapi actually yang ini mau kena tanya ni, since saya seorang-seorang je, ada bagi kah kalau mau buat shabu-shabu ni order? Dia ada bagi satu lunch area. So kalau macam kalau merasa malas mau pergi cari makan di bawah, sebab di bawah ni shopping mall Grandis. Dia punya breakfast RM25 untuk seorang, tapi tidak sure lah sama ada dia punya makanan tu banyak pilihan ke tidak. Inilah pemandangan yang kamu dapat untuk harga RM99. Worth it, seriously, serious. Sebelah ni Jess Sultan Mall. So ini pemandangan KK. Macam mau try juga tinggal di Mercure Hotel tu. Kalau ada promotion, let's go there next time. Tapi tidak nampak sunset. Okay, that's all. Oh, ada lagi. Yang ini dia punya room directory. Dan nanti saya review lagi kalau diorang punya tempat dine-in sudah buka ataupun breakfast dia. Tomorrow ada apa? Stay tuned with me. Nanti kalau saya pergi dinner ataupun breakfast, saya rekam video lagi, okay? So bestnya, bestnya pemandangan di belakang tu. Best kill! Sakai kan orang kikir first time tinggal di Grandis. Woo! Tiba-tiba aku rasa macam orang-orang have-have. Begini pula perasaan dia jadi orang orang-orang kayangan. But untuk harga RM99, sangat worth it. Okay, lepas ni saya mau pergi rooftop Sky Blue Bar dinner. Actually saya tidak pernah makan satu orang mana dia, so okay.
tak ramai orang lah. Tapi tadi bila saya check-in kan ramai betul orang berbaris di counter ni. Gara-gara kebolakan in order je. Okay, saya sudah balik dari dinner. Okay juga makanan dia, tapi itulah kalau kau order time lapar kan kau temaha ni kau order lampau banyak. But surprisingly dia punya harga okay juga. Saya sekarang dia stay di tingkat 11, di atas tu ada rooftop, ada dia punya macam pool dengan ada apa sky blue bar, tapi saya tidak berani naik di atas satu orang. And then plus sekarang PKPB kan dia punya last order 9.15, so kalau pergi pun sekarang tidak boleh juga. Okay, so disebabkan Hotel Grandis ni dia terletak betul-betul dalam shopping mall, so tadi saya sempatlah grab beberapa barang. Saya baru saja pindah bahagian bah, jadi yang ini adalah gift yang saya akan bagi dengan saya punya ex-staff. Pen drive murah saja guys di EWT kalau jadi member. Macam ni 16GB, RM12.90 saja. Kalau mau lagi ni, ini tu beli untuk diri sendiri lah. Yang ini 64GB, look at that, RM29 sahaja. And then, okay, ini beli dekat Daiso. Craft paper bag, kasih masuk saja, nanti baru saya tulis notes ke apa. Lepas tu, sempat lagi pergi the first shop, beli mask. So, since ini adalah weekend getaway, jadi konon-kononnya untuk tidur dengan muka yang pagi kau bangun, muka kau glowing. Okay, saya try dua untuk spot care sebab beberapa hari ini memang tidak cukup tidur kan. So, muka pun dah jerawat. And then ini pun sama, just try the face shop new product. Mahal jugalah, satu ni cuma RM10 kan. Lepas tu, saya baru beli banyak baju bulu-bulu, orang bilang. Jadi, kalau mau cuci tangan tu memang nak larat ke. Jadi, saya beli yang ini untuk simpan itu baju bulu selam dan masuk washing machine. Saya punya breakfast, iaitu wantan noodle soup, buah-buah sikit, jadi dengan hot Milo.